Manuver politik Puan Maharani, PDIP safari politik, Demokrat terbuka. AHY dan Puan tak ada penghalang. Suhu politik tanah air kian menghangat meski Pilpres 2024 masih jauh. Partai politik melakukan anjang sana politik lintas parpol. Terbaru, manuver politik Puan Maharani disorot. Rencananya PDIP bakal melakukan safari politik dalam waktu dekat ke parpol lain. Nah, Partai Demokrat yang acap kali menjadi rival politik PDIP secara terbuka menerima rencana tersebut. Partai Demokrat menyebut Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Puan Maharani tak ada penghalang untuk bertemu dan berkolaborasi. Partai Demokrat menyatakan pihaknya akan terus membuka pintu kepada partai politik manapun yang ingin menjalin komunikasi. Termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hal ini sekaligus menanggapi perihal rencana kunjungan yang akan dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke beberapa parpol. Bahkan, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra, sekaligus juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, pihaknya pernah melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP. Saat itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan beberapa pengurus teras DPP PDIP termasuk Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Pada 6 Agustus 2020 lalu, saat itu Ketum AHY dan Mbak Puan sama-sama berikhtiar mencari solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak ekonomi dan kesehatannya akibat pandemi COVID-19. Ucap Herzaki dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu 13 Juli 2022. Bahkan sebelumnya, AHY dan beserta Edi Baskoro, Yudhoyono atau Ibas juga sudah bersilaturahmi ke kediaman Ibu Megawati di Teuku Umar. Kondisi untuk menjalin komunikasi dengan parpol lain, kata Herzaki, juga merupakan amanat dari AHY dalam upaya membangun bangsa. Dalam membangun bangsa tidak bisa sendirian. Itu mengapa Partai Demokrat selalu aktif menjalankan silaturahmi 360 ke berbagai elemen bangsa, termasuk ke partai-partai politik, ucap Herzaki. Dia meyakini dengan kebersamaan antar parpol yang dirajut akan melahirkan kolaborasi dan sinergi untuk kepentingan bersama, yakni membangun Indonesia yang makin aman, damai, adil, sejahtera, dan maju. Partai Demokrat mengatakan tak ada penghalang komunikasi antara pihaknya dengan PDIP. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani tak memiliki penghalang untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Hal itu dikatakan Andi merespon PDIP yang membuka peluang untuk berkomunikasi dengan semua parpol termasuk Demokrat.